Stop Learning Center EONS EON. 네, 야, 안녕하세요. 진짜 오랜만이에요. 그다 sudah lama enggak ketemu lagi. Ya, hari ini kita bakalan belajar bahasa Korea lagi bareng dengan Elma Sam. Jadi mungkin udah ada Yorobun atau teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun sekarang sedang berada. Ya, kayaknya udah tahu nih kira-kira tema seperti apa yang akan Sam bawakan untuk kita pelajari hari ini. Ya, tapi sebelumnya saya mau lihat dulu. Sepertinya banyak nama yang Sam sudah pernah lihat sebelumnya, banyak juga yang belum. Oke, untuk yang belum pernah atau baru pertama kali untuk ikut kelas belajar bahasa Korea bareng Sam, saya bakal perkenalan diri dulu. Annyeonghaseyo, Jireman, Elma Ragoyo. Jadi nama saya adalah Elma, bisa juga dipanggil Elma Sam atau Yumi Sam juga boleh. Ya, seperti itu. Jadi hari ini teman-teman semua akan belajar bahasa Korea dengan Elma Sam. Ya. Oke, ada yang udah semangat mungkin untuk belajar bahasa Korea bareng? Atau mungkin setelah sekian lama gitu ya, sudah tidak ada, aduh di mana ini free class Koreanya, ini kok tidak ada-ada gitu ya. Akhirnya saya balik lagi, dan pastinya hari ini kita bakal membahas materi yang sangat seru banget, dan gak bisa deh, sayang untuk dilewatkan. Ya, untuk teman-teman, Yorobun semua yang sudah lihat, mungkin di sini ada ya, tulisan yang berjalannya. Jadi di sini sudah ada judul ya. Hari ini kita akan membahas mengenai gajok. Seperti itu ya. Gajok. Gajok itu artinya adalah keluarga di dalam bahasa Korea. Ya, tapi sebelumnya saya pengen tahu kira-kira teman-teman yang ada di rumah bisa mendengar suara Sam dengan jelas kah? Ada yang bisa melihat Sam atau mendengar suara Sam dengan jelas? Atau mungkin ada yang kurang kedengeran suaranya? Nanti bisa dikasih feedbacknya ya, Yorobun, di kolom chatnya. Jadi saya akan terus melihat terus, selalu dipantau kolom chatnya, supaya Yorobun kalau misalnya ada problem atau apapun bisa ditanyain ke saya langsung. Langsung atau umum juga boleh, gencar ya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ngasih feedback mengenai apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas atau tidak. Ya, ya betul. Jalan jalan ayo, Yorobun. Kalau sudah jelas, kalau misalnya sudah jelas, kita bakalan lanjut lagi untuk mulai. Oh iya, tapi sebelum mulai, untuk teman-teman atau Yorobun yang ingin bertanya seputar materi ini atau mungkin seputar materi yang lain, materi yang sebelumnya mungkin. Atau pengen bertanya mengenai, materinya belum pernah dibahas, Sam, tapi aku pengen banget nih, aku pengen banget bertanya mengenai mungkin bahasa Korea, atau kebudayaan Korea, atau apapun yang berhubungan dengan Korea, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom chat, ya, nanti bisa ditulis di kolom chat, nanti bakalan Sam lihat. Dan kalau misalnya kita punya waktu, akan kita bahas. Tapi pasti punya waktu dong untuk Yorobun. Oke, kalau gitu. Tapi saya juga penasaran nih, kira-kira ada gak yang baru pertama kali ikut kelas belajar bahasa Korea bareng Sam? Ada yang baru ikut request Korea di IELTS ini? Atau mungkin sebelumnya gak pernah Korean request? Mungkin sebelumnya yang IELTS atau yang Jerman atau yang Mandarin. Ada yang pernah sebelumnya? Ayo, jangan malu-malu nih. Jangan malu-malu. Bisa langsung dikirim di chatnya. Sam, aku sebelumnya sudah pernah ikut request di IELTS nih. Bisa juga. Atau Sam, aku selalu pantengin terus request yang ada di IELTS. Seperti itu jika boleh. Ya, untuk yang baru pertama kali ataupun yang yang sudah sering mengikuti request kita, itu tidak apa-apa, semuanya welcome ya. Annyeong yeorobun. Ya, oke, aku sih. Oke, annyeong.
Ya, aku ingat kan Mandarin di IELTS ini pertama kali ikut kelas Korea. Oh, annyeonghaseyo. Wah, akhirnya ya kan tahu nih pasti ada orang yang baru nih yang baru pertama kali ikutan kelas bareng kita. Oke, semuanya kita semuanya bakalan belajar bahasa Korea bareng, tenang aja. Tapi ingat, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Keberuntungan nanti. Oke. Ya, kalau gitu Saya bakalan kasih lihat ini. Di sini ada PPT-nya, ada gambarnya. Kelihatan gak ya, Robun? Apakah bisa kelihatan? Poinnya ya? Oke, kayaknya tidak ada masalah ya. Kelihatan, Sel. Oke, konsumsi. Ya, oke, kita akan mulai Korean request-nya. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita akan membahas tentang family atau keluarga atau gajok. Gajok. Ya, ada yang bisa bilang keluarga dalam bahasa Korea? Gajok. Untuk teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Korea sebelumnya, ini saya berikan romajinya. Jadi, family atau keluarga itu bahasa Koreanya adalah gajok. Gajok. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang kenal dengan foto ini. Ada siapa aja nih di sini? Mungkin ada wajah-wajah yang familiar yang sering Yorobu lihat atau justru Yorobu malah fan-nya. Nunggu sih. Ya, karena kalau misalnya di searching family itu bisa keluar ya kayak ya, benar sekali, JYP family, ini semuanya isinya JYP. Tapi, di mana JYP-nya ya? Ternyata belum nggak ada JYP-nya, hanya ada anak-anaknya saja. Ya, gitu. Ya, oke. Okay. Kalau gitu, kita lihat. Ya, jadi ada dua jenis keluarga yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah nuclear family. Untuk orang-orang yang bingung, oh ya, apa ini kok ada nuklirnya? Saya tahunya nuklirnya Samyang nih, Sam. Ani yo, Google Ani yo. Ya, maksudnya nuclear family itu adalah keluarga inti. Seperti itu. Keluarga inti. Jadi kalau keluarga inti itu anggota keluarganya ya mungkin hanya orang tua, terus anak-anak dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan keluarga inti. Yang pertama, kita punya ibu. Jadi ibu di dalam bahasa Korea itu adalah omma atau omoni. Ya, Yorobun bisa sambil ucapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun Yorobun berada, coba dilatih. Omma, omoni. Omma, omoni. Ya, Yorobun. Mungkin ada yang tahu apa bedanya oma, apa bedanya omoni. Kenapa orang Korea kadang panggilnya oma, tapi kadang orang Korea juga panggilnya omoni kepada ibu mereka. Apa ya bedanya oma dan omoni? Ada yang bisa kasih tahu ke saya lewat chatnya? Ada yang tahu? Ya, mungkin kalian ada yang pernah dengar ya kalau di drama Korea, oh yang ini panggilnya oma. Ya, kadang yang ini panggilnya omoni. Atau mungkin ada sebutan lain yang pernah kalian dengar sebelumnya. Oh, kayaknya saya nggak pernah deh dengar orang Korea ngomong oma atau omoni. Coba tahu saja, bisa sambil sharing gitu. Oke, omoni dilafalkan buat laki-laki. Hampir benar. Tidak sepenuhnya salah, tapi hampir benar. Ya, terus selanjutnya. Lebih sopan omoni. Nih, maksudnya benar sekali. Jadi omoni itu kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin seperti ibu. Iya, di sini ada ya ibu. Nah, tapi kalau oma mungkin kayak selain ibu. Mungkin seperti mama, atau mami, atau bunda, atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi lebih sopan omoni. Nah, berkaitan dengan pendapat Yorobun, ada juga yang bilang, omoni dilafalkan buat laki-laki. Ya, biasanya banyak laki-laki yang sudah tumbuh dewasa, itu tidak memanggil ibunya sebagai oma, tapi sebagai omoni. Kenapa? Yang pertama, mereka sudah dewasa.
Jadi kalau kalau dengar kayak ada orang yang bilang mami mami gitu, kayaknya menurut mereka ah aku kurang dewasa nih, kok kayaknya kekanak-kanakan seperti itu. Ah, aku mau lebih dewasa lagi, aku udah gede, masa aku masih panggil ibu kok oma sih, aku mau panggilnya oma nih. Ya, jadi dari diri sendiri. Yang kedua, ya supaya lebih sopan. Supaya lebih sopan ya, panggilnya oma nih. Gitu. Ada juga ya, Robun, kalau misalnya sering lihat di drama Korea itu, biasanya kalau keluarga-keluarga yang menengah ke atas gitu ya, yang kayak cebol-cebol, yang buja, yang doni nomu, doni nomu manun sarangi, biasanya orang yang kayak kayak gitu, itu biasanya panggil ibunya sebagai oma nih, karena ya oma itu kan lebih dekat ya, kesannya itu kita lebih dekat kepada ibu kita. Sementara kalau omoni itu seperti ada gap gitu, ada sebuah jarak di antara kita. Weird. Jadi memang kalau Yorobun lihat itu orang-orang yang kaya di drama Korea biasanya panggil ibu sebagai omoni. Ya, hal ini berkaitan juga dengan ayah di dalam bahasa Korea. Ayah di dalam bahasa Korea itu adalah apa? Oh, ini bukan pertanyaan, tapi apa, apa, atau aboji, seperti itu, apa, atau aboji, ya, sama kayak tadi juga, sama seperti ibu, jadi ayah, atau aboji, itu jadi aboji yang bentuk bakunya, yang bentuk, wah, kayaknya kaku banget sih, lebih sopan. Ya, tapi kalau apa itu mungkin kalau ada Yorobun yang panggil ayahnya sebagai papa, papi, atau mungkin sebutan-sebutan yang lainnya, ya itu feelingnya, feeling saat kita mengucapkan papa atau papi itu sama dengan orang Korea saat memanggil ayahnya itu apa, seperti itu. Jadi lebih close gitu loh, jadi kerasanya lebih dekat aja, ya. Yorobun, lebih dekat selama oma, omoni, atau apa? Aboji. Biasanya kan nggak bisa milih ya. Kalau ada yang bisa bilang, oh saya dekat sama oma dan apa? Wih, keren, keren. Karena biasanya banyak yang dekat satu doang sama oma, atau kadang yang cuma dekat sama apa gitu. Jonen, apa tari? Jadi MSM itu adalah ya anak-anak yang dekat sama ayahnya. Mungkin ada yang tim anak mama, anak papa. Oke, mungkin ada yang lain, bukan orang tua, mungkin saudaranya. Ya, di sini ada kakak perempuan dan juga ada kakak laki-laki. Ada kakak perempuan dan ada kakak laki-laki. Nah, kalau Yorobun lihat di sini, ini ada berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita, mungkin Yorobun yang ada di sini, itu semuanya adalah mungkin perempuan. Kalau misalnya perempuan memanggil kakak perempuannya, itu adalah Oni. 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 Seperti itu ya. Ya, begitu juga kalau misalnya Yorobun adalah perempuan dan mempunyai kakak laki-laki. Itu dipanggilnya Opa. Opa, jadi ada Oni, kerigu, opa, ya. Tapi kalau misalnya Yorobun kenal dengan orang Korea, jangan langsung disebut Oni dan opa ya, enggak. Itu Yorobun itu panggilan yang sangat dekat sekali. Jadi kalau Yorobun itu dekat dengan mereka, baru bisa panggil. Tapi kalau misalnya enggak bisa terlalu dekat untuk bilang Oni dan opa, itu lebih baik Yorobun panggil namanya, lalu ditambahkan si, yang sopan gitu, si. Jadi kalau misalnya ada nama temannya, teman Koreanya, Yeonju, seperti itu ya. Misalnya ada Yeonju, berarti kita panggilnya Yeonju si. Yeonju si, Yeonju si, seperti itu. Ya, oke, supaya lebih sopan. Ya. Tapi kalau misalnya Yorobun sudah yakin, oh aku sama teman Korea aku sih sudah deket banget nih, kayak kakak beradik nih. Wah, oke. Okay. Kalau kayak gitu bisa dipanggil Onni atau juga bisa dipanggil Opa. Ya, terus selanjutnya ada juga kakak perempuan.
panggilan kakak perempuan dan kakak laki-laki untuk Yorobun yang laki-laki. Nah, jadi kalau Yorobun yang ada di sini itu adalah laki-laki, kalau misalnya punya kakak perempuan itu dipanggilnya Nuna. Nuna. Bukan lagunya Jesse ya. Mungkin ada yang tahu maksudnya ya. Ya, Nuna. Nuna, bukan Nunu Nana. Aniyo. Ya. Nuna itu artinya adalah kakak perempuan, tapi yang memanggil itu harus laki-laki. Seperti itu. Lalu ada juga kakak laki-laki itu Kyong. Kyong. Ini bacanya mungkin kelihatannya kayak romajinya Hyung ya. Tapi ini bacanya Hyung. Hyung. Mungkin Yorobun yang sering main Twitter nih. Yang sering main Twitter pasti denger, sering denger nih ya Hyung ini. Iya keren banget Hyung. Keren banget Hyung. Mantep banget Hyung. Retweet ya Hyung. Akhirnya di dalam Twitter orang Indonesia saat pakai Twitter itu banyak yang panggil Hyung 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 ya. Oke, padahal itu cewek sama cewek atau mungkin cewek dengan yang cowok atau laki-laki dengan cewek dan lain sebagainya. Kayaknya semuanya dipanggil Hyung. Tapi itu untuk seru-seruan aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk orang Korea jangan panggil Hyung ya, jangan semua kakak itu Hyung Hyung Hyung. Aneh ya. Hyung itu hanya bisa dipakai oleh pembicara laki-laki kepada kakak laki-laki. Seperti itu. Ya, terus selanjutnya ada ibu dan ayah, ada kakak perempuan dan kakak laki-laki. Ada juga yang adik. Wah, adik. Ya, di sini ada dua. Jadi yang pertama ada adik perempuan dan juga adik laki-laki. Adik yang perempuan itu bacanya adalah yodongseng. Yodongseng. Seperti ini ya. Yodongseng. Dongseng sendiri yang ada di sini, dongseng. Dongseng itu artinya adalah adik. Dongseng itu artinya adalah adik. Ya, yo yang ada di depannya ini artinya adalah perempuan. Berasal dari kata yo ja. Dari yo ja. Seperti itu. Jadi yo-nya itu perempuan, dongseng-nya adalah adik. Jadi yo dongseng, adik perempuan. Ya. Sama juga dengan yang adik laki-laki. Nam dongseng. Dongsengnya itu artinya adalah adik. Terus namnya dari kata nam ja. Nam ja. Ya. Nam ja itu artinya adalah laki-laki. Jadi adik laki-laki. Adik laki-laki. Nam dongseng. Nam dongseng. Seperti itu. Jadi ada yo dongseng dan juga ada nam dongseng. Nah, kalau tadi kakak perempuan, kalau yang pembicaranya perempuan beda. Kalau pembicaranya laki-laki, sebutannya beda. Terus begitu juga dengan kakak laki-laki, kalau perempuan manggilnya beda, yang laki-laki manggilnya beda. Tapi untuk adik perempuan dan adik laki-laki, Yorobun, walaupun Yorobun itu adalah perempuan atau laki-laki, kalau misalnya punya adik perempuan, tetap panggilnya Yodongseng. Tetap dipanggil Yodongseng. Seperti itu. Ya, terus selanjutnya, kalau misalnya Yorobun punya adik laki-laki, panggilnya Namdongseng. Panggilnya Namdongseng. Seperti itu. Oke, Yorobun? Ya. Di sini Sam kasih foto. Di sini ada kakak beradik nih ya. Ada yang tahu gak nih? Ada yang kenal mungkin muka-muka yang ada di sini? Oh, kalau ada yang kenal muka-muka di sini keren. Karena tidak semuanya tahu ya. Untuk yang baru join-join dunia Koreaan nih sekarang mungkin ada kemungkinannya nggak kenal dua wajah yang ada di sini. Oke, ada Jojo Sister nih wajahnya.
Masih inget gak namanya? Yuk, siapa namanya? Ya, ini ada Jessica dan juga Crystal ya. Namanya bagus-bagus ya. Jessica, oh Joy, Crystal. Ada yang bisa tulis Crystal dalam Hangul? Crystal. Wah, sulit juga ya. Oke, jadi ini dia kosakata yang berkaitan dengan keluarga inti. Jadi ini namanya Hekajo. 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 Jadi Hekajo itu artinya adalah keluarga inti. Seperti itu. Hekajo. Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya mengenai yang ada di sini, itu bisa dikirim di kolom chatnya. Nanti Sam bakalan baca, terus Sam akan kasih tahu jawabannya. Tapi untuk yang belum ada pertanyaan, kita akan langsung lanjut lagi ke kosakata yang selanjutnya. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya mau ngasih tahu bahwa nanti setelah yang satu ini, nanti kita bakalan ada dialog. Jadi untuk Yorobun yang belum pernah belajar bahasa Korea sebelumnya, atau mungkin tidak tahu gimana cara bacanya, atau yang sudah tahu tapi mau coba latihan, itu boleh banget ikutan nanti. Jadi Yorobun nanti bisa sambil dibaca. Nanti untuk yang belum pernah belajar bahasa Korea sama sekali, itu tetap bisa baca. Karena Sam sudah sediakan romajinya, jadi tinggal dibaca aja, tenang aja ya Yorobun. Yang bisa bahasa Korea, yang tidak bisa bahasa Korea, semuanya bisa baca dialog yang akan nanti Sam tampilkan. Oke? Okay? Ya, tinggal disiapkan mentalnya saja. Tinggal disiapkan mentalnya saja ya. Oke? Okay? Ya. Kalau gitu lanjut ya. Ya, kalau yang ini harusnya Yorobun tahu ya muka-mukanya. Karena ini adalah salah satu artis yang cukup populer akhir-akhir ini. Untuk yang Yorobun yang selalu ikut request bareng Sam, itu sudah pasti ada salah satu member dari, pasti udah tau lah ya, boy group kesukaan Sam. Sam selalu cantumkan foto mereka itu, baik semuanya atau salah satu membernya, itu pasti dicantumkan. Nah, mungkin ada yang kenal wajah-wajah yang ada di sini? Fotonya ada yang kenal mungkin? Boleh diketik nih namanya siapa? Namanya Oke. Okay. Ya, kalau tadi kita ngebahas tentang keluarga inti, sekarang kita akan ngebahas keluarga besar. Keluarga besar. Ya, keluarga besar itu ada banyak ya, Yorob. Masa katanya ada banyak, tapi Sam kasih beberapa kosakata yang mungkin akan diperlukan nanti untuk Yorobun yang nanya, loh kok cuma segini doang Sam? Loh kok cuma segini doang? Kok cuma ini doang Sam? Kan di keluarga besar ada mungkin ada om atau ada tante atau ada ini itu. Nah, nanti di ujung kelas, di penghujung kelas kita, nanti saya bakalan tampilkan video, jadi itu bakalan lebih lengkap lagi. Gitu. Jadi yang saya cantumkan di sini adalah beberapa kosakata yang mungkin tidak ada di dalam video tersebut. Jangan lupa dicatat, dicatat. Oke, di sini yang pertama ada nenek. Ada nenek, itu bacanya adalah Halmoni. Halmoni atau Wehalmoni. Ya, sekarang Yorobun, ada yang tahu gak perbedaan antara Halmoni dan juga Wehalmoni? Wah, kalau Yorobun tahu nih, wah, saya bakalan kasih shout out dan juga applause. Karena gak banyak ya orang yang belajar bahasa Korea yang tahu apa nih bedanya Halmoni dan Wehalmoni. Biasanya dengarnya ada Halmoni-Halmoninya aja, intinya itu adalah nenek. Tapi mungkin belum pernah dengar yang Wehalmoni. Apa ya artinya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu bisa ditulis loh di kolom chatnya.
Okay, tapi kalau belum tahu atau belum pernah dengar sebelumnya, jadi Halmoni dan Wehalmoni itu artinya sama-sama nenek, tapi Halmoni itu adalah nenek dari sisi ayah. Gitu ya. Jadi Halmoni itu adalah nenek dari sisi ayah. Jadi orang tuanya ayah Yorogun semua. Nah itu kita panggilnya Halmoni. Sementara kalau nenek dari sisi ibu itu disebut Wehalmoni. Gitu. Nenek dari sisi ibu itu dipanggil Wehalmoni. Nah, Wehalmoni. Jadi Wehalmoni itu adalah ibunya ibu kita. Gitu ya. Kalau Halmoni itu ibunya ayah kita, Wehalmoni itu adalah ibunya ibu kita. Wah, kok jadi complicated, Sam? Ya, jadi kayak gitu. Intinya Halmoni dari sisi ayah dan Wehalmoni dari sisi ibu. Seperti itu. Ya, Wehalmoni itu dari yang pihak nama bukan Sam ini, benar sekali. Coba ayo. Ya, kalau gitu selanjutnya ada juga kakek. Ah, ada juga kakek. Kakek itu bahasa Koreanya adalah haraboji. Coba ya rebut lagi. Haraboji. Oh, belum kedengeran nih. Sekali lagi. Haraboji. Haraboji. Ah, oke. Okay. Ada haraboji dan juga we haraboji. Nah, sama seperti yang tadi, kalau Halmoni itu kan dari sisi ayah. Berarti Haraboji juga dari sisi ayah. Dari sisi ayah. Ya. Lalu Weharaboji itu dari sisi ibu. Dari sisi ibu. Jadi Haraboji adalah ayahnya ayah. Sementara Weharaboji adalah ayahnya ibu. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa diingat ya, Yorubun. Meskipun di Indonesia nenek dan kakek itu udah mencakup semuanya ya, baik itu dari sisi ayah, mau itu dari sisi ibu, itu semuanya sama saja, dipanggilnya nenek dan kakek. Tapi di dalam bahasa Korea ada perbedaannya. Ada perbedaannya kalau dari sisi ayah seperti apa, dari sisi ibu seperti apa. Ya, terus selanjutnya ada juga cucu. Cucu itu sonja dan juga sonyo. Sonja, sonyo. Kalau masih ada yang ingat tadi, ada yo dongseng dan nam dongseng. Jadi kalau sonja itu adalah cucu laki-laki. Seperti itu ya. Sonja itu adalah cucu laki-laki. Sementara sonyo itu adalah cucu perempuan. Sonyo itu adalah cucu perempuan. Bukan Sonyo ya Robu, nanti jadi Sonyo sih deh. Jadi girls generation aneh ya. Bukan ya. Jadi Sonyo, bukan Sonyo, dala ya. Sonyo itu artinya adalah cucu perempuan. Sementara kalau Sonyo, nah Sonyo itu baru perempuan saja. Oke, Sonja dan Sonyo. Oke, itu yang cucu. Terus ada juga sepupu. Nah, Yorobo mungkin punya sepupu ya. Sepupu itu kita bilangnya, kita panggil dalam bahasa Korea sebagai sachon. Sachon, bukan samchon. Wah, kok kayaknya kedengarannya sama nih, Sam. Kok kayak sachon, samchon. Kayaknya nggak ada bedanya nih. Sachon, yeo, sachon. Sachon itu adalah sepupu. Kalau samchon nanti jadi om. Oh, kok gak ada di sini, Sam? Nanti kita akan lihat di videonya. Ya, jadi sachon itu adalah sepupu. Gitu. Ya, lalu selanjutnya, selain sachon, ada juga keponakan. Keponakan itu adalah joka. Joka. Mungkin ada yang sering dengar? Joka. Biasanya banyak ya K-pop idol atau K-artis yang biasanya memperkenalkan keluarga mereka, terutama yang sepupu atau keponakan. Kebetulan yang ada di gambar sini, yang di gambar ini,
di PPT ini mereka berdua adalah kakak beradik. Artinya ditaruh di pertama, tapi oke, okay, gak apa-apa ya. Ya, tapi kayaknya banyak yang keponakan. Apalagi kalau misalnya ada kayak artis, terus mereka itu biasanya syuting bareng jokal mereka atau keponakan mereka yang masih kecil-kecil, yang masih cilik-cilik gitu ya. Kan jadi lucu, senang ngeliatnya. Seperti itu. Ya, untuk keluarga besar, seperti yang Sam tadi jelaskan, bahasa Koreanya adalah Daegajeok. Bahasa Koreanya adalah Daegajeok. Gajok itu besar. Gajok itu keluarga, Dae itu besar. Seperti itu ya. Dae itu artinya adalah besar. Ya, Daegajeok. Daegajeok. Seperti itu. Ya. Tapi saya melihat di bagian chat ini kayaknya masih belum ada yang nebak nih nama kedua orang ini. Apakah Yorobun tidak tahu namanya? Atau memang, malu Sam. Gak usah malu-malu ya Yorobun. Ya. Oke, kalau gitu kita coba lihat lagi. Nah, ini dia dialog yang tadi Sam tanyain, yang Sam kasih tahu ke Yorobun semua. Nah, di sini Sam menyediakan dialog. Jadi di sini ada A dan B. Biasanya Sam kasih nama K-Idol, tapi kayaknya Sam sudah kehabisan inspirasi. Sudah tidak ada inspiration lagi ini. Jadi yaudah, A dan B saja. Ya, kalau gitu Sam butuh dua orang dong untuk membaca dialog ini. Untuk yang sudah pernah belajar bahasa Korea sebelumnya, bisa dibaca yang bagian Hangul-nya ini. Tapi kalau misalnya, aduh Sam, aku belum pernah sama sekali nih belajar bahasa Korea. Atau mungkin, Sam, sebenarnya aku udah pernah belajar Hangul sih, tapi takut salah nih. Bisa baca yang bagian ini. Ya, bisa baca yang bagian ini. Ya, untuk teman-teman yang pengen, itu bisa di raise hand di Zoom-nya atau mungkin langsung di unmute juga bisa. Oke, okay, kayaknya kita di sini udah dapat nih langsung ya. Oke. Okay. Nah, kalau gitu coba di unmute yang sudah raise hand-nya. Annyeonghaseyo. Nah, oke. Jadi soge-jo-geu-jeo. Coba tolong perkenalkan dirinya dulu mungkin dari Gabriela. Oke. Okay. 네, 안녕하세요, 여러분. 벨라입니다. 반갑습니다. 오, 안녕하세요, 벨라씨. 오케이. 자, kita udah ada Bella. Terus selanjutnya ada Kanaya. 오케이. 자기 소개 해 주세요. 안녕하세요, 여러분. 저는 카나야예요. 오, 안녕하세요, 카나야 씨. 만나서 반가워요. Senang bertemu dengan kamu. Ya, bertemu di Zoom ya, walaupun tidak bertemu secara real. Oke, bagus sekali. Ya, sekarang kita ada Bella dan juga Kanaya. Tapi untuk Yorobun yang pengen juga, itu nggak apa-apa. Nanti setelah Bella dan Kanaya baca dialog yang ada di sini, nanti Yorobun bisa langsung raise hand lagi. Atau mungkin langsung di-unmute gitu ya. Langsung aja, saya Sam, saya pengen baca. Boleh. Ya, oke. Okay. Untuk Bella dan juga Kanaya, ada yang mau pilih siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B? Ayo, ada yang mau? Aku boleh yang A. Oke, okay. Kanaya pengen jadi yang A. Berarti Bella sih nanti jadi yang B. Oke, okay. Ya kalau gitu, silakan Boseyo, silakan dimulai. Siap! 우리 가족 사진 좀 보세요. 가족이 모두 몇 명이에요? 네, 명이에요. 아버지, 어머니, 오빠 그리고요, 저요요. 제 가족은 모두 그냥 세 명이에요. 세 명 있어요. 네, 오케이. 좋아요. 멋있다. 박수!
Wah, 잘했어요. 벨라 씨, 그리고 칸누야 씨, 잘했어요. You did a really great job. 감사합니다. 네, oke. Ya, kalau gitu kita lihat ya. Di sini dialognya ada Uri Gajok Sajin Jom Boseo. Uri Gajok Sajin Jom Boseo. Terus katanya B, Gajoki modu nyok-nyok-nyok-nyok-nyok. 가족이 모두 몇 명이에요? Lalu A-nya bilang 네 명이에요. 네 명이에요. 아버지, 어머니, 오빠, 그리고 저예요. 그리고 저예요. 그리고 저예요. Lalu si B-nya bilang, 제 가족은 모두 그냥 세 명 있어요. 제 가족은 모두 그냥 세 명 있어요. 그냥 세 명 있어요, 여러분, 세 명. 자, 오케이. 그럼 gitu, kita lihat. Nanti kita akan lihat arti dari dialog ini apa. Tapi mungkin ada yang mau baca juga. Ada yang mau baca? Ayo, bisa langsung di raise hand atau di unmute. Ayo, pasti pengen baca, tapi aduh, pencet gak ya, unmute gak ya? Pasti banyak yang gomin ya, gomin, banyak yang galau nih ya. Ayo pencet aja, unmute. Ayo, ya Robot, ada yang mau baca lagi? Pasti ada dong. Ayo, semangat. Ya, kapan lagi? Nanti gak ada kesempatan lagi untuk itu bahas bahasa Korea. Siapa tahu aja ada yang mau dinilai? Pronunciation ya, oke. Ada yang mau latih keberaniannya juga boleh. Ada yang mau baca? Ya, jangan sampai nyesel loh. Oke, kalau belum ada, kita bakalan lihat yang arti, ya artinya ini, arti dari dialognya. Jadi yang pertama adalah lihatlah foto keluargaku. Lihatlah foto keluargaku. Gitu. Kalau misalnya bahasa Koreanya tadi adalah Uri Gajok Sajin Jom Boseo. Jadi Gajok Sajin itu artinya adalah foto keluarga. Gajok Sajin itu artinya adalah foto keluarga. Nah, terus selanjutnya Bi bertanya, keluarga kamu ada berapa orang? Keluarga kamu ada berapa orang? Ya, kalau di bahasa Koreanya, gajoki modu nyok nyok yo. Gajoki modu nyok nyok yo. Ya, jadi nyok nyok yo itu artinya adalah berapa orang. Nyok nyok yo itu artinya adalah berapa orang. Seperti itu, berapa orang. Nah, lalu si E-nya bilang, Nemyongyeo. Jadi ne-nya yang di sini bukan ne yang ne algesemida. Kalau anieyo, ne di sini maksudnya adalah empat. Gitu. Empat. Nemyongyeo. Jadi keluarganya ada empat orang. Jadi ada empat orang. Terus tadi si A-nya bilang aboji. Ayah. Jerumun masih ingat kan? Aboji itu ayah. Lalu selanjutnya, omoni. Omoni, ibu. Terus ada opa. Opa itu adalah kakak laki-laki. Kerigo choyo. Kerigo choyo. Ya, sekarang ada yang bisa tebak gak? Kira-kira A ini yojaim nikah, nangjaim nikah? Apakah A ini perempuan? Atau laki-laki? Ayo, ayo, saatnya kuis nih. Siapa yang tahu? Yoja atau Namja? Ya. Oke, ada yang bilang Yoja. Yoja itu artinya adalah perempuan. Kenapa si E ini perempuan? Oke. Ya, karena kalau misalnya si A ini perempuan, dia akan memanggil kakaknya itu sebagai opa. Benar, dia bilangnya opa, bukan Hyung. Kalau Hyung berarti A-nya itu adalah laki-laki. Berarti dia itu adalah Namja. Seperti itu. Nah,
Jadi 아버지, 어머니, 오빠, 그리고 저예요. �adi ayah, ibu, kakak laki-laki dan juga 그리고 저, aku, saya. Seperti itu. 저, saya. Nah, terus abis itunya si B bilang, 제가 조금 모두 그냥 세 명 있어요. 세 명. 세 명 itu ada tiga. 하나, 둘, 셋. 세 명. Jadi, 제가 조금 keluarga saya 모두 그냥 세 명 있어요. Semuanya 모두 그냥, 그냥 itu hanya. 세, 3, 명, orang, 있어요, ada. Jadi, keluarga saya semuanya hanya ada tiga orang. Jadi, ya berarti ada bumonim. Ada bumonim. Ada yang tahu bumonim itu artinya apa? Apakah ada yang tahu bumonim artinya apa? Coba Sam kasih tulis di sini. Bumonim. Ada yang tahu arti bumonim? Oh, bumonimen boyo. Ya, bumonimen orang tua. Bumonim itu artinya adalah orang tua. Ya, berarti hanya ada bumonim dan juga si binya itu sendiri. Seperti itu ya. Ya. Oke, jadi jika joken modu genyang sing yang isoyo. Nah. Oke, Robun. Di sini dialognya mungkin ada yang mau bacain lagi? Ada yang mau bacain lagi dialognya? Yuk, kapan lagi nih? Nanti ya Robun kalau udah selesai enggak bisa dapat kesempatan ini lagi. Atau Sam, kok kayaknya dialognya ini terlalu gampang, Sam. Aku pengennya yang sulit lah. Ini gampang banget buat aku, Sam. Aku ngerti semuanya ini. Ya, ada yang lebih susah lagi gak kira-kira, Sam? Ada banyak. Kalau mau bisa ikutan kelas bahasa Korea bareng Sam di IELTS. Nanti Yorobo bisa daftar. Nanti bakalan ada nomor kontaknya yang bisa dihubungi atau bisa lihat Instagram kita di @ionEducation. Ya, seperti itu. Kalau ada yang mau ikutan langsung bareng Sam, wah banyak loh Yorobun yang belajar bahasa Korea bareng Sam. Jadi tenang aja, kalian gak bakalan sendiri, bakalan ada teman-temannya kok. Ada banyak teman-temannya. Kok coba aja masa Yorobun, gak usah khawatir. Ya, oke. Yakin tidak ada yang mau membaca lagi? Biar saya menghitung mundur nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, Robun. Yang masih, belum siap nih, Sam. Nanti kita bakalan ada lagi. Ada free class lagi. Sam kasih spoiler nih. Bulan depan kita ada free class lagi untuk yang Korea. Ya, jadi untuk ya, Robunnya masih, aku masih malu-malu nih, Sam. Nanti deh, next time. Boleh banget. Nah, terus kapan itu, Sam? Sequence-nya? Coba lihat nanti di Instagram-nya @ionEducation. Nanti Yorobun bakalan lihat banyak banget request lain, request yang bahasa Korea. Ya, oke. Okay, kalau gitu di sini ada let's watch some video. Nah, kalau yang di foto ini, Sam yakin pasti kalian sudah pernah lihat. Kayaknya tidak mungkin ada orang yang belum pernah lihat ini. Oke, kalau ada yang belum pernah lihat, coba dilihat Google-nya dulu. Ya, saya bakalan kasih lihat video yang ada di sini. Oke, Robun, Boyin, ayo, apakah bisa kelihatan? Atau mungkin ada yang belum kelihatan nih, Sam? Sam bakalan puter, nanti Yorobun tolong kasih feedback ya, apakah suaranya kedengaran atau tidak. 내 부모님은 아빠, 엄마로. Oke, Yorobun, apakah suaranya bisa terdengar? Tuh, sepertinya bisa ya. Oke, kalau gitu kita lihat di sini. 부릅니다. 아빠는 아버지, 엄마는 어머니라고 부르기도 합니다. 아빠, 아버지, 엄마,
어머니. 어머니. 아빠의 부모님께는 할아버지, 할머니로 부릅니다. 엄마의 부모님께는 외할아버지, 외할머니로 부릅니다. 할아버지, 할아버지, 할머니, 할머니, 외할아버지, 외할아버지, 외할머니. 외할머니. 엄마의 형제 중 여자 형제는 이모라고 부르고 남자 형제는 외삼촌이라고 부릅니다. 이모, 이모, 외삼촌. 외삼촌. 아빠의 형제 중 남자 형제는 삼촌, 큰아빠, 작은아빠라고 부르고 여자 형제는 고모라고 부릅니다. 삼촌은 아빠의 남자 형제 중 결혼하지 않은 분을 부르는 말이고, Oke, okay, Yorobun, yang ada di sini ada Samchon. Jadi Samchon itu, mungkin Yorobun sering dengar di drama Korea, Samchon itu artinya adalah paman, tapi untuk paman yang belum nikah. Nah, kalau misalnya kalian dengar orang Korea bilang, oh Samchon, Samchon, itu berarti itu adalah paman mereka, tapi belum nikah. Nah, tapi berbeda kalau misalnya sudah menikah.큰아빠는 결혼한 남자 형제 중 아빠보다 윗사람인 경우 큰아빠라고 부릅니다. Oke, terus ada kenapa? Kenapa? Bukan kenapa. Oh ya, senggakirmoni. Apa kata? Oh ya, terdengarnya sama ya. Kenapa itu artinya adalah ayah besar. Secara literal ya, ayah besar. Ini maksudnya adalah kakak kakak laki-lakinya dari ayah yang umurnya ya di atas ayah. Seperti itu ya. Kenapa? Kenapa? Nah, terus selanjutnya kalau adiknya ayah, ada반대로 결혼한 남자 형제 중 아빠보다 아랫사람인 경우에는 작은 아빠라고 부릅니다. 그나빠 삼촌, 삼촌 큰아빠, 그나빠 작은 아빠, 작은아빠 고모. 고모 여러분보다 나이가 많은 형제자매에게는 오빠, 형, 또는 언니, 누나라고 부릅니다. 여러분이 여자라면 나이가 많은 남자 형제에게는 오빠, 여자 오빠, 형제에게는 언니라고 부릅니다. 언니. 여러분이 남자라면 나이가 많은 남자 형제에게는 형, 여자 형제에게는 누나라고 부릅니다. 오빠, 형, 언니, 오빠, 형, 언니, 누나. 누나. 마지막으로 여러분보다 나이가 어린 형제는 여동생 또는 남동생이라고 부릅니다. 여러분이 남자이든 여자이든 상관없이 여러분 동생이 여자이면 여동생, 남자이면 남동생이라고 말하면 됩니다. 여동생, 여동생, 남동생. 남동생. 오늘은 한국에서 가족들을 어떻게 부르는지에 대해 알아보았습니다. 오늘 배운 호칭 중 가족이 아닌 사람에게 사용하는 경우도 있습니다. 나보다 나이가 많은 사람에게는 오빠, 형, 언니, 누나의 호칭을 사용하고 나보다 나이가 적은 사람에게는 동생이라는 호칭을 사용합니다. 네, 오케이, 여러분. 와, terus kali ini kita udah ngeliat videonya.
Sudah ngelihat. Nah, itu kan lebih lengkap ya, ya Robun. Jadi ada panggilan-panggilannya. Sementara bisa dilihat di sini. Kita sudah lihat videonya. Ya, jadi tadi udah ada banyak banget kosakata yang berkaitan dengan keluarga. Nah, sekarang saya mau tanya nih, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan? Ya, aku banyak banget nih pertanyaan nih. Langsung aja ikutan kelas sama Sam yuk, biar kita belajar bahasa Korea bareng. Tapi ayo, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Coba nih, isu nikah yang merobot. Ayo, nanti takutnya kelupaan lagi. Jangan sampai nanti, aduh sayang banget tadi nggak nanya siapa Elma Sam, harusnya nanya aja. Oke, okay. Ya gimana ya Robun? Oh, taien bukan sende. Oke, okay. Sepertinya semuanya udah paham ya. Ya jadi ya Robun jangan lupa itu dia tadi pelajaran kita mengenai keluarga di dalam bahasa Korea. Nah, ya Robun jangan lupa kalau misalnya ya Robun pengen belajar bahasa Korea lebih dalam lagi bisa dilihat di Instagram kita di @ayanseducation. Nanti Robun bisa juga ikut kelas bareng Yumisem. Nanti kita bakalan belajar kelas, kita akan belajar bahasa Korea dengan teman-teman yang juga suka bahasa Korea. Jadi kita akan belajar bareng-bareng dan juga pastinya tetap fun dan menyenangkan. Seperti itu. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin hari ini kelasnya kita cukupkan sampai di sini. Krom onel suoban yogi kaji machigesumnida. Sugomari hetsoyo. Ya, krom uri daume manayo. Kita akan ketemu lagi di next frequency, di Korean frequency selanjutnya. Ya, krom annyo yorobun. Learning Center.